Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Markas MotoGP. Kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar MotoGP tentang Marc Marquez pesimistis bisa bersaing di barisan depan GP Mugello. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tapi sebelum itu, silakan teman-teman like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tetap update berita terbaru seputar MotoGP. Marc Marquez tidak yakin bisa bersaing di barisan depan apabila balapan MotoGP Italia 2021 berlangsung dalam kondisi kering. Marc Marquez sudah menjalani 3 balapan MotoGP 2021 secara beruntun, pasca pulih dari cedera patah tangan tulang kanan. Hasilnya cukup lumayan, The Baby Alien 2 kali finish di posisi 10 besar dan hanya 1 kali gagal menyelesaikan balapan. Marquez gagal finish pada seri kelima kejuaraan dunia musim ini, alias MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans 16 Mei lalu. Meski tak bisa menyelesaikan balapan, pebalap 28 tahun itu sempat menduduki posisi terdepan sebelum mengalami 2 kali kecelakaan. Setelah merampungkan balapan di Le Mans, Marquez akan mengikuti rangkaian MotoGP Italia 2021 pekan ini. MotoGP Italia bakal dilangsungkan di sirkuit Mugello, Italia pada tanggal 28 sampai 30 Mei 2021. Marquez mengakui dirinya akan berusaha menemukan ritme terbaik sejak hari pertama di MotoGP Italia, meski ia tahu kondisi fisiknya terbatas. Namun, Marquez tidak yakin dirinya bisa bersaing di barisan depan, apalagi jika race MotoGP Italia berlangsung dalam kondisi kering. Saya memiliki minggu yang baik untuk melanjutkan proses pemulihan, dan kami menunjukkan potensi kami di Perancis, ucap Marquez seperti dikutip dari GP1. Pada akhir pekan ini di Mugello, kami harus bekerja dengan baik mulai Jumat pagi, untuk mencoba konsisten dan menemukan kecepatan yang baik, imbuhnya. Saya memahami keterbatasan fisik saya dan tahu bahwa tidak akan menjadi akhir pekan yang mudah untuk menjadi yang terdepan apabila balapan berlangsung dalam kondisi kering, tutur Marquez. MotoGP Italia 2021 menjadi tantangan bagi Marquez. Peraih 6 gelar juara di kelas primer itu mesti menjaga kondisi fisiknya. Pasalnya tidak ada jeda panjang setelah membalap di Mugello. Marquez akan beraksi pada MotoGP Catalunya 1 pekan kemudian, pada tanggal 4-6 Juni 2021. Sekarang kita sampai pada 2 balapan berturut-turut, yang merupakan yang pertama bagi saya tahun ini, kata Marquez. Ini akan lebih menuntun secara fisik, tapi kami bisa mengatasinya, ucap Marquez. Terima kasih telah menonton video ini, saya Markas MotoGP pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, salam MotoGP.